jalur PR kalau ya apa di kota Tasik PR di, oh, di Jakarta PR. Nah itu jadi sekarang di Panjalu PR. Jadi diselenggarakan itu hari jadinya tanggal 24 September ya. September ya betul. Ini Bapak ini Bapak Nono Sujana ya. Ya dari Sukamantri ini ikut berpartisipasi ya di semua kalangan atau belahan dunia, supaya mendengar atau pembicaraan saya ya. Ya. Kalau kamu kalau ada yang minat di wilayah belahan dunia, ya untuk merenovasi ini Karuhun atau Situ Panjalu. Jadi Karuhun kan ini acaranya konsepnya karnaval. Ya, oh ya karnaval. Iya. Makanya ini tentang karnaval aja. Ya, karena apa? Amun karnaval menyambut apa? Menyambut nyangkuk. Oh iya. Lupa lagi. Maaf. Aku bilang sorry ya. Iya, ini itu pasti ngemalum penonton. Malum. Aku saya udah belepotan di di media saya bicara ini agak belepotan. Enggak apa-apa. Ya. Udah tahu kok wajar. Ya. Ini sebenarnya hari umat Islam. Hah? Masa kena umat Islam? Ya. Aduh, kenapa ya? Saya groginya. Ya grogi. Aku grogi. Jadi kalau Bapak kunjung atau bertamasya atau istilah jaro itu ini masalah kenapa Pak? Kenapa? Ya apa maksudnya karena apa Agustusan? Agustusan udah lewat Bang. Maksudnya buat karena apa yang tadi PR mon di media PR festival arak-arakan. Oh, arak-arakan. Jadi sampaikan. Mas anu mobil yang mobil anu, apa Mas? Mobil lurus aja Pak. Lurus aja belok kanan. Ya. Nanti belok kiri. Ya karena apa itu kan menyambut nyangku. Oh, hari nyangku itu hari di apa? Dilahirkan. Bukan apa nyangku itu salah satu budaya Panjalu. Oh, yang budaya iya. Budaya khas Panjalu ini iya. Sebenarnya dari dahulu kala enggak udah orang lain udah pada tahu kalau masalah itu iya. Ini untuk ngobrolnya tentang festival aja. Festival. Gimana Bapak partisipasi. Ini simbol iya. Apa? Simbol. Ini baju kolor oh, iya. Ini kerajaan apa-apa iya, gitu. Bukan kerajaan, ini maaf dari angkatan darat dari pusat Kopassus ya. Dari pusat Jakarta. Halo, iya aja. Jadi ini Kopassus. Kopassus angkatan darat. Jadi darat. Darat apa darat? Oh, darat. Oh iya angkatan darat. Ya itu. Oh, ini maaf Pak, agak iya, repotan. Enggak apa-apa, ya. Slow dah. Emang udah ngemak lu. Iya. Dari pusat Jakarta. Saya kucuk-kucuk ke Panjalu. Kucuk-kucuk. Jadi kucuk-kucuk bilang orang kata kan. Oh, kucuk-kucuk. Kucuk-kucuk. Oh, kucuk-kucuk itu apa? Ya holiday. Menorojol gitu. Ya, menorojol. Ya. Ini sih di Panjalu sedang bertamas ya aku di sini aja Pak. Ya sedang bertamas ya atau apa maksudnya aku ya tolong hadir ini ke Karuhun Panjalu khususnya bapak-bapak yang bersuara bapak-bapak Harian Kuning atau kisah Panjalu itu Raden Arya yang ada di tengah Nusa apa Raden Bersuara kalau Harian Kuning di situ jadi ceritanya satu ke anehan itu masa itu Galuh Pakuan kalau Galuh Pakuan itu dari Ciamis pusat lalu dia udah Islam jadi beralih sesudah hadir atau Kangjeng Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya begitu Pak ini kalau lihat semasa umur aku ini lahir 49 atau sebelum masa ini belum sudah merdeka itu. Jadi Bapak Presiden Insinyur Soekarno yang dimakamkan di Blitar sana apa sama ibunya itu di Blitar. Nah begitu mereka antara saling menggulingkan atau berebutan tahta atau biro kekuasaan coba. Nah, itu di sini pesan-pesan buat penonton di channel. Coba. Pesan-pesan. Jadi buat penonton ini di belahan dunia ya. Supaya mengetahui. Iya mengetahui. Mengetahui ya. Jadi nggak ada yang minat, namun ada donatur yang minat merenovasi ini bikin bagus apa di lokasi Karuhun ya, maksudnya mungkin bermanfaat atau membawa berkah ya gitu ya. Jadi hikmahnya dari apa Karuhun Panjalu itu membawa hibar seluruh dunia. Hibar. Sama. Ya. Udah, sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini dulu ya. Konten Dudui Channel. Ya, nanti ya konten Dudui Channel. Dudui Channel. Ya, sama seluruh belahan dunia. Goodbye malam. Goodbye ya. Malam. Ini waktu di sini waktu Indonesia bagian barat atau menuju ke alam tidur. Ya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.